Shabbat <laughs> shalom. Oke sobat kita lanjutkan lagi perbincangan kita di minggu yang lalu atau di video yang lalu Nah ini yang terakhir yang kita bahas kemarin bagaimana sih kok kita cuma memelihara 7 DOC nanti kan keuntungan kita nggak maksimal berbeda dong kalau kita memelihara dengan dengan memelihara 17 DOC iya kita akan proyeksikan ke 17 DOC terus bagaimana pembiayaannya akan masih ada 60% lagi yang harus kita keluarkan kok bisa gitu dari mana uangnya dari mana pembiayaannya sampai kita menghasilkan eh kita mengeluarkan 4.800 kan harusnya segitu kita keluarkan Terus bagaimana triknya? Oke, kita buka lagi catatannya. Nah, kalau kita lihat perhitungan hasil. Kalau kita langsung 17 DOC yang dibesarkan selama 16 minggu setelah panen setelah panen telur ya. Kemudian menetas, kemudian dibesarkan dapatlah 7 ekor ayam pedaging harga misalnya paling rendah kita katakan 35.000 per ekor maka 17 kali 35 595.000 per minggu itu adalah omset kemudian modal pakan berapa modal pakan kemarin untuk indukan dan listrik 60.000 untuk modal pembesaran dan listrik itu 320.000 jadi total modal adalah 380.000 per minggu keuntungan 595.000 dikurang 380.000 berapa? 215.000 per minggu. Kalau dikali 4 per bulan 860.000 per bulan. Ini minimal, insya Allah minimal yang kita dapatkan. Nah, catatannya adalah diperoleh setelah 16 minggu atau 4 bulan setelah kita memelihara atau mengumpulkan telur. BEP atau break even point maksudnya kita balik modal dari 4.800 itu berapa lama sih kita balik modal itu sekitar 4.800 dibagi 860.000 keuntungan gitu kan per bulan ditambah dengan 4 bulan pertama sebelum kita panen di masa sebelum panen pakan habis 4.800 keuntungan setelah panen 8.600 tus Rp8.860.000. Berarti sekitar 9,5 bulan kita bisa balik modal. Jadi 9,5 bulan setelah kita mendapatkan eh setelah kita mengeluarkan modal, setelah kita memulai beternak sudah balik modal Rp4.800 ini. Nah, kalau biaya investasi itu saya rasa tidak perlu ini ya tidak perlu dihitung nanti sobat semua sendiri saja yang hitung berapa sih balik modal untuk biaya investasi sehingga biaya investasi itu tercover ter, jadi free juga gitu kan tapi yang penting kan biaya pakan ini harus kembali oke kita buka lagi selanjutnya nah kalau kita besarkan 7 DOC itu omset yang kita dapat setelah 12 minggu ke depan 7 kali 35 yaitu 245 nah modal pakan itu pakan induk listrik kan sudah nol karena kita sudah tercover dengan 10 DOC yang dijual pakan pembesaran itu 140.000 tetap sama tetap perhitungannya kemarin itu pembesaran 140.000 ya Nah Keuntungannya berapa? Keuntungannya 245.000 dikurang 140 ribu. ada keuntungan 105.000 lebih sedikit dari kemarin. Iya, lebih sedikit di 12 minggu setelah kita e, memelihara pembesaran. Artinya panen di pertama kita hanya dapat segini. Nah, ini jangan kita pakai. Langsung kita kembalikan lagi ke ayam. Kita konversi untuk membiayai penambahan pembesaran DOC ini di periode yang kedua. Jadi 105 itu jadi berapa DOC? Kalau misalnya pakan 6000 kali 3 18000. Harga DOC adalah 6000. Misalnya berarti 24000 per ekor. Nah, listrik tidak perlu kita perhitungkan karena sudah di cover oleh biaya 140.000 ini tadi di awal ya. Jadi penambahannya karena listrik kalau kita pelihara 7 10 sama 17 itu sama aja. Nah, kemudian itu 24.000 per ekor. Berarti kita bagi aja 105 ini dengan 24. Jadi berapa 4 DOC kira-kira? 4, sekian lah. Artinya kalau 4 dikali 24.000 itu 96.000. Nah, 96.000 sisa 9.000. Nanti sisa 9.000 ini akan kita hitung. Kita simpan saja dulu. Artinya setelah 12 minggu kedua, berarti ini kan sudah panen 12 minggu pertama panen 7 DOC, tapi 12 minggu kedua panennya bukan 7 DOC lagi, sudah ditambah 4 DOC artinya 11 DOC. 11 DOC dikali 35, 385.000 omset. Terus modalnya berapa? Modalnya itu 140.000, modal dari 7 DOC tambah 96.000 modal dari 4 DOC. Berarti 140 9000 kita konversi lagi ke DOC berapa dibagi 6, sekian jadi 149000 dibagi 24000 itu 6, sekian artinya 6 kali 24 kan 144 nah 144 berarti di 12 minggu ketiga kita sudah memelihara 17 DOC Nah, begitulah triknya. Kita buka lagi. Nah, di 12 minggu ke 2 sudah 11. Di 12 minggu ke 3 ditambah 6 lagi sudah 17. Dikali 35. 595 ribu berapa modalnya modalnya 140 ribu 7 DOC 96 ribu. 4 DOC 144 modal 6 DOC Kemudian kalau dikurangi 595 dikurangi dikurangi dikurangi, dikurangi ini juga 215.000 sama dengan keuntungan kalau kita memelihara langsung 17 DOC. Keuntungannya tidak berubah. Keuntungan setelah 3 kali 12 minggu itu 215.000 dikali 4 860.000 sama. Nah, catatannya adalah diperoleh setelah 10 bulan. Kalau tadi diperoleh setelah 4 bulan, ini diperoleh setelah 10 bulan. Jadi sobat semua itu tidak mengeluarkan modal lebih banyak, lebih sedikit yang dikeluarkan, tetapi lama waktu proses mendapatkan keuntungan sampai segini, sampai 860.000. Walaupun keuntungan yang dihasilkan nanti sama saja gitu, pada akhirnya sobat semua sama, hasilnya sama tetapi dalam jangka waktu yang lama, saya sampaikan kemarin, kalau modal kita sedikit, kita perlu tenaga dan waktu lebih lama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itulah prinsip yang kedua. Kemudian sisa keuntungan 12 minggu masih ada 9.000. 12 minggu pertama 9 kali 24 minggu karena dari 12 minggu pertama sampai ke 10 bulan itu kan sekitar 24 minggu. Berarti 216.000 masih ada sisa 216.000 kemudian sisa keuntungan 12 minggu kedua itu 5.000 dikali 12 minggu sampai uh, panen sampai bisa menghasilkan segini berapa 60.000 artinya sisa keuntungan masih ada 276.000 kapan kita break even pointnya atau balik modalnya dari total semuanya 109 eh 1 ,920 dikurang 276.000 sisa keuntungan itu 1 juta dibagi dengan 860.000 ditambah 10 bulan ketika kita mendapatkan keuntungan maksimal berarti sekitar 12 bulan satu tahun BEP nya pun juga ternyata lebih lama daripada kita mengeluarkan biaya di awal langsung sekaligus tetapi keuntungannya adalah sobat semua itu tidak mengeluarkan banyak modal di awal ini bisa dilakukan kalau sobat semua memiliki modal yang kecil tetap sama yang dihasilkan juga maksimal dengan kita memelihara 17 DOC secara langsung mana tadi nih jika kita memelihara 17 DOC secara langsung langsung dapat 860.000 per bulan tapi dengan waktu yang lebih singkat 4 bulan break even point-nya juga 9,5 bulan tidak jauh beda lah dengan break even point satu tahun dengan 9,5 bulan itu kan tidak jauh beda artinya sobat semua sudah lama men, me, me, mengeluarkannya hanya sedikit break even pointnya tidak jauh beda ketika mengeluarkan banyak hampir 5 juta ya ini hampir 2 juta cuma 2 juta dengan 5 juta kan 40 nah itulah keuntungannya nah bahkan kalau misalnya sobat semua waduh saya ini tidak memiliki modal lah sampai segini kira-kira gimana ya gitu ya Oh berarti sulit bagi saya berternak tenang saja saya akan berikan triknya tidak sampai segini keluar hanya kita keluarkan berapa modalnya hanya kita keluarkan itu modal pakan indukan saja jadi modal pakan indukan di 4 minggu kalau kita lihat catatan kemarin ya Nah, kalau kita lihat catatan kemarin, berapa modal yang dikeluarkan? Nah, ini kita hanya mengeluarkan modal indukan 240.000 ini. Setelah itu, kita tidak mengeluarkan modal lagi, tapi tetap modal investasi. Sobat semua harus siapkan pelan-pelan gitu. Nah. Modal pakannya sobat semua hanya mengeluarkan 240.000 ini saja tok wes Sobat semua juga bisa mendapatkan keuntungan yang sama, yang maksimal juga seperti ini nantinya. Tapi dalam jangka waktu yang lebih lama lagi. Bagaimana triknya? Insya Allah saya akan bahas di video selanjutnya. Oke, jangan kemana-mana.